Azazil ini hebat. Kawan dia orang hebat. Kawan dia kawan-kawan hebat. Kita kawan-kawan kita tak hebat. Eh? Kita kawan-kawan kita kawan-kawan mat TikTok kan. Kawan kawan-kawan mat Insta kan. Mat FB kan. Azazil ni kawan dia set-set malaikat dia. Semua malaikat, Jibril kawan dia. Tengok berapa close dia dengan Jibril alaihissalam. Rapat. Tapi bila sampai peringkat hablum minannas, dia hancur. Ya. Bila Allah jadikan Nabi Adam, ketika itu dia dah mula rasa dah. Apa perlu je jadikan manusia? Nampak ya? Hablum minannas. Begitu juga kalau kita lihat diri kita. Tang ibadat cantik. Tang semayang jamaah cantik. Baca Quran cantik. Ramadan khatam. Orang khatam hari yang ke-25. Dia hari yang ke-20 dia dah khatam lah. Sebulan dia boleh pick up 2 kali khatam. Tang hablum minallah cukup cantik. Umrah tiap-tiap tahun. Bukan orang pergi Muharram, bhai. Ini Ramadannya, pakej mahalnya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكرا الله سبحانه وتعالى dengan hidayah taufik yang hidayah. Malam ni kita dapat jumpa juga, insyaAllah. Peringkat awalnya saya nak pusing balik ni. Saya tengok jam, takut tak sempat maghrib. Allahu Akbar. Baik, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan Basri berkata, hai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari angan-angan lamunan yang palsu. Ya, daripada taman ni ataupun tulul amal. Ya. Sebab itu sebagai jurang kebinasaan. Kamu akan cuai kerananya. Demi Allah, tidak pernah Allah memberi kepada seorang hamba kebaikan semata-mata kerana angan-angan belaka. Baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Okay. Maka Hasan Basri ini adalah ulama yang besar dan juga awliyaillah. Dia pesan dengan kita, jangan kita duduk tempat angan-angan. Angan-angan ni kita rasa seperti mana kata Ibrahim Adham, kamu nak masuk ke jannah Allah tetapi kamu tidak berbuat amal soleh. Ini orang angan-angan. Angan-angan nak masuk syurga tapi tak buat amal soleh. Angan-angan ya, nak jadi orang baik tetapi tidak menuju ke arah kebaikan. Ya. Angan-angan nak lepas daripada neraka Allah tapi masih lagi tidak boleh meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Ya. Kebaikan ini bukan sekadar hablum minallah. Saya selalu tekan benda sama. Kebaikan bukan sekadar hablum minallah. Kebaikan ini hablum minallah dan hablum minannas. Saya selalu tekan benda yang sama. Kenapa hablum minannas ni teramat penting? Cuba tuan-tuan perhati cerita Iblis. Saya selalu bawa cerita Iblis ni. Iblis ni, dia kalau hablum minallah dia hebat. Dia ibadat ribuan tahun. Ni hablum minallah. Dia bukan sekadar dai hitam je.
Bukan satu titik je, tak berapa titik kita tak tahu. Kalau ribuan tahun. Dia punya hablu minallah. Cukup hebat. Kemudian daripada sudut ilmu dia pun cukup hebat. Dia jatuh satu sebab. Bila datang Nabi Adam. Sebelum datang Nabi Adam, sebelum ada Nabi Adam, iblis ini, Azazil ini hebat. Kawan dia orang hebat. Kawan dia kawan-kawan hebat. Kita kawan-kawan kita tak hebat. Kita kawan-kawan kita, kawan-kawan mat TikTok kan. Kawan-kawan mat Insta kan. Mat FB kan. Azazil ni kawan dia set-set malaikat dia. Semua malaikat, Jibril kawan dia. Tengok berapa close dia dengan Jibril alaihissalam. Rapat. Tapi bila sampai peringkat hablum minannas, dia hancur. Bila Allah jadikan Nabi Adam, ketika itu dia dah mula rasa dah. Apa perlu je jadikan manusia? Nampak ya? Hablum minannas. Begitu juga kalau kita lihat diri kita. Tang ibadat cantik. Tang semayang jamaah cantik. Baca Quran cantik. Ramadan khatam. Orang khatam hari yang ke-25. Dia hari yang ke-20 dia dah khatam lah. Sebulan dia boleh pick up 2 kali khatam. Tang hablum minallah cukup cantik. Umrah tiap-tiap tahun. Bukan orang pergi Muharram, bai. Ini Ramadannya, pakej mahalnya. Kan? Orang pergi sampai boring lah raya kat Malaysia, raya kat Mekah. Padahal raya kat Mekah, saya pun tak nak. Masa dulu, masa saya duduk sana, paling boring raya kat Mekah. Apa pun tak nak. Takbir pun tak ada, ketupat pun tak ada, rendang pun tak ada. Paling boring. Dia tak ada. Raya kat Mekah, dia kata. Memang bestnya. Tak apa yang best, wallahualam. Kami orang Mekah, duduk Mekah, kami nak balik Malaysia. Nak rasanya, rasa raya tu. Punya dia boring lah tuan-tuan. Nampak tak? Tapi bila sampai tang hablum minannas, hasad dengki tak settle sampai sekarang. Nampak? Tang hablum minannas, hablum minallah cukup cantik. Ibadat TikTok 100% perfect. Tapi bila sampai hablum minannas, pada ketika itu ganap. Hasad dengki masih ada, mengumpat masih ada. Ini baru lagi ni. Ni baru kita buat apa ibadah qar. Isu daging hilang ada. Semayang cantik. Semayang cantik bhai. Semayang jemaah 5 waktu. Cakap keluar hadis bukan main-main. Ini bukan main-mainnya. Azazil ni ibadat ribuan, zikir, tasbih tak lepas. Kalaulah masa dia dulu ada tasbih lah. Iblis mana ada main gentil tasbihnya? Tak ada. Kan? Kita ada tasbih baru zikir. Ini setiap lisannya zikrullah. Bila sampai tang hablum minannas, ganap. Nampak tak? Ini kena hebatnya. Pentingnya kita fokus kepada hablum minannas walaupun hebat hablum minallah. Ini kena jaga-jaga. Isu korban ni mana-mana masjid macam tu. Yang songlap daging, masya-Allah. Kronism, siapa baik dengan urus dia dapat plastik lebih. Tentang ni cerita korban. Korban ni zaman Nabi Ibrahim ke dah ada zaman Nabi Adam? Saja tanya. Tuan-tuan mengaji dah banyak. Saya tanya takkan. Saya ni kira mengajar orang alim ni. Main ke? Saya mengajar orang alim. Bukan saya mengajar orang jahil. Saya ni mengajar orang alim. Kalau ni label kan ini asatizah semua depan saya ni. Kitab dah berapa kali katam kitab dah. Kan jangan main-main. Zaman Nabi Adam lagi.
Ada. Diminta melakukan pengorbanan kibas antara Qabil dan Habil. Satu diterima, satu tidak diterima. Kenapa tidak diterima yang satu lagi? Sebab hasad. Yang menggantikan leher Nabi Allah Ismail alaihissalam adalah orang yang berkorban dalam keadaan ikhlasun billah. Semata-mata kerana Allah, if'al ma tu'mar, kata Nabi Allah Ismail alaihissalam, perbuatlah wahai ayahku jika benda itu memang perintah daripada Allah, aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat mak. Hablum minan nas. Maka hasad ini, ada orang hasad dengan hablum minallah ada? Hablum minallah orang tak hasad, tuan-tuan. Orang hasad dengan hablum minan nas. Ni pasal apa dia dapat lebih ni? Dia orang surau biasalah. Ha, kita bukan orang surau, dapat daging aja. Orang surau dapat paru sekali, dia kata. Nampak tak? Kita dapat daging punggung, dia dapat tulang rusuk. Daging batang pinang mana boleh kita dapat? Kita dapat batang kelapa ya. Nampak tak? Ini cerita kenyataan di mana-mana masjid. Ni bukan Shamlin. Saya cerita ni bukan Taman Shamlin, Shamlin Perkasa. Maka isu ini semakin lama semakin besar, semakin lama semakin merebak, bukan isu ini semakin lama semakin hilang. Nampak tak ya? Sepatutnya apabila semakin kuatnya kita belajar, semakin kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, maka isu yang puluhan tahun dulu dia semakin kecutlah. Kalau orang sakit, tuan-tuan, dia berubat, makan ubat, maka sakit itu makin lama makin ni tak, dia makan ubat tapi makin lama makin besar sakit dia. Ini ubat apa ni agak-agak? Maka begitulah keadaan masyarakat apabila dia sangka dirinya orang soleh. Ni kata angan-angan ni. Angan-angan, aku soleh, semayang 5 waktu sehari semalam. Bukan dekat rumah, dia kata, kat masjid. Tetapi dia terlupa tentang hablum minan nas, yang mana sampai sekarang hasad tak tinggal. Sampai sekarang ghibah tak tinggal, mengumpat tak tinggal. Sampai sekarang tidak ada sifat ihsan. Sampai sekarang tidak ada, masih ada tamak. Sampai sekarang macam-macam. Kita bukan duduk zaman awal, kita duduk zaman akhir zaman. Zaman inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku ni dia akan dirubah rupanya kepada rupa monyet ataupun rupa kirdah. Bila berlakunya 15 perkara, maka umat aku ni akan, orang umat aku pada zaman itu akan dibalak oleh Allah dengan dua balak. Yang pertama iaitu kerap berlakunya gempa bumi, yang kedua iaitu rupanya akan dirubah kepada rupa monyet. Nabi sebut begitu. Tapi tak ada orang berubah rupa monyet. Tapi perangai monyet ada. Perangai monyet apa, tuan-tuan? Tamak. Kalau makan, simpan kat mulut. Tamak. Kiri-kanan ada. Kiri-kanan. Ini perangai-perangai binatang. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ini macam binatang ternakan, kambing, lembu, bahkan lebih sesat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, lebih teruk daripada perangai binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ni kena jaga-jagalah, tuan-tuan. Jangan kita lihat pada satu sudut, kita meninggalkan satu sudut yang lain. Kita kemas dalam satu sudut tetapi kita meninggalkan satu sudut yang lain. Baik.
Ada tak tuan-tuan dengar hadis? Besok dekat akhirat, datang orang yang mati syahid. Tiba-tiba Allah kata, kamu tak mati syahid? Seorang qori yang baca Quran. Saya ni qori, ya Allah, hari-hari baca Quran, ajar Quran. Nabi kata, siapa yang belajar Quran, yang mengajar Quran. Oh, hebat hadis tu. Allah kata, aku tak terima kau tak masuk dalam golongan qori tu. Satu lagi orang yang kaya, yang bersedekah. Dia kata, ya Allah, aku kaya, aku sedekah 10 ribu. Allah kata, aku tak terima sedekah engkau. Nampak tak? Walhal semua amal salah. Orang salah-salah belaka mati syahid. Jangan main-main, tuan-tuan. Tapi sampai sana, Allah reject. Allah tolak, Allah tidak terima. Dalam golongan ini, dipanggil golongan yang muflis. Sebab kita rasa okey. Tapi pada Allah tidak okey. Kita rasa kita dah hebat. Pada Allah, aku langsung tidak terima ibadat kamu. Kerana kamu telah mensyirikkan aku. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ya. Baik. Matan yang ke-89, matlabul arifina min Allah Ta'ala as-sidqu fil 'ubudiyyah wal qiyam bil huquqir rububiyyah. Tujuan permintaan orang yang arif, apa dia? Matlab ini perkara yang dituntut oleh orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah ini, bila sebut kata arif, orang ni sedar diri, kenal diri dia. Kita kadang kita tak kenal diri kita. Kadang orang yang kenal dirinya tapi tak sedar diri. Dia tak sedar diri ni hamba Allah. Dia tak sedar yang dia tu hamba Allah Subhanahu wa Taala. Tiang dia datang belagak, dia datang dia yang terlebih pandai, dia datang dialah yang terlebih kaya, dialah yang terlebih soleh, dialah yang terlebih ahli syurga. Semua dia. Tuan-tuan, kita ni, saya selalu, dalam kuliah saya kebelakangan ni, saya selalu ceritakan benda-benda yang saya nak cerita malam ni. Baik, tuan-tuan. Kalau kita lihat zaman ini, zaman manusia mula sayang, cinta, kasih dengan dunia ni melampau-lampau. Kalau kita perhatikan, melampau-lampau. Tak macam orang dulu-dulu, sayang tapi tak melampau. Kemudian fokus kepada keduniaan sekarang melampau-lampau. Apa yang saya nak bawa dekat tuan-tuan? Kita baca surah Al-Kahfi. Kita kata nak selamat daripada fitnah Dajjal. Tapi kecintaan kita kepada material sekarang ni, tahap dia, orang kata tahap, macam tahap gaban, tuan-tuan. Teruk sangat. Teruk sangat. Baik. Kita baca Al-Kahfi. Tapi sayang dengan dunia, fokus mencari dunia, seolah-olah macam tak pernah berhenti. Macam kita kata, kita terlalu asyik, tuan-tuan. Kita tengok rata-rata manusia, sama ada orang yang bijak pandai, orang alim, orang jahil, orang sederhana, orang kecil, orang besar, mereka menuju ke arah material. Saya nak bawa tuan-tuan apa? Dajjal besok, bila dia datang, dia tawar kat kita apa? Ilmu ke material? Dia tawarkan kita material. Ketika kita sibuk menuju ke arah material, zahir Dajjal, dan Dajjal tawarkan benda yang kita sedang usulkan, kita sedang cari. Agak-agak kita ambil tak? Ambil. Memang kita cari benda tu. Dan syarat nak dapat material yang ditawarkan oleh Dajjal, kena mensyirikkan Allah.
Kahfi baca. Bukan tak baca kahfi. Baca. Eh, baca kahfi, Ustaz. Ustaz tak baca kahfi, rugi Ustaz. Ustaz pun kena sound baik. Ustaz kalau tak baca kahfi, besok kalau Dajjal datang, tak selamat. Sifat yang ada di dalam roh kita ini. Kahfi kena baca sebab Nabi kata nak selamat orang yang beramal dengan surah Al-Kahfi, selamat daripada fitnah dan kahfi pun baca, sifat hubud dunia kena tinggal. Jangan semakin beramal dengan surah Al-Kahfi, semakin hubud dunia, sayang dunia, gali dunia, cari dunia. Kedekut dengan dunia. Peluk dunia. Dunia tak salah. Sebab besok bila Dajjal datang, yang ditawarkan kepada kita, harta benda. Istidraj yang Allah bagi kepada Dajjal, tepuk bumi. Keluar ketulan-ketulan emas. Bukan keluar cincin, tuan-tuan. Bukan cincin, apa kita panggil cincin yang bulat tu apa? Yang tak ada mata tu je. Cincin apa? Ha? Ha, belah rotan. Ini bukan dia tawarkan kita cincin belah rotan. Tak. Mas ketul-seketul. Bukan satu gram ni tuan-tuan. Sekilo. Mas, ini bukan 969, tak apa 999. Masya Allah, ketika kita memang hubud dunia, cari dunia. Sebab Nabi dah cakap umat aku akhir zaman, dia akan ada dua penyakit. Hubud dunia, takut mati. Kita tak nak duduk di situ. Kasih kepada dunia, saat Dajjal itu datang. Ah, Dajjal jauh lah Ustaz. Baik tuan-tuan, saya bawa lagi cerita ni. Dajjal ni, dia rosakkan akidah dan dia rosakkan akan kehidupan umat Islam. Unsur ini tuan-tuan, paling kita takut. Tuan-tuan ada dengar tak? Di Jeddah sekarang telah ada satu kelab malam. Ada tak? Tuan-tuan ada dengar tak? Baik. Telah ada festival muzik dunia. Tuan-tuan dengar cerita ni kan? Baik. Kalau tuan-tuan tengok, Jeddah ini dalam sejarah tidak pernah masuk unsur-unsur ini. Jeddah dengan Mekah 80 kilometer tuan-tuan. Dubai dah masuk belum? Dah. Arab satu. Qatar? Dah. Lebanon tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Lebanon, Masya Allah. Marvelous kata orang Arab. Jeddah telah ada kelab malam. Tuan-tuan, Dajjal dia tak boleh masuk kok mana? Yang dalam hadis. Mekah dan Madinah. Sekarang telah ada di Jeddah. Tuan-tuan ingat lama lagi ke? Tuan-tuan ingat lama lagi ke? Boleh lagi ke bergaduh pasal lembu korban ni? Yang kita tak nak berubah perangai kita ni, kita ingat lama lagi ke? Satu kenyataan sama ada benar atau tidak benar, pernah berlakunya di bumi Madinah luar daripada tanah haram, iaitu pertunjukan fashion yang dianjurkan oleh Arab Saudi. Lama lagi ke agak-agak tuan-tuan? Kita duduk santai. Kita duduk menuju ke arah yang sama. Tak lama dah tuan-tuan. Tak lama dah. Dah tak lama dah. Antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tanda kiamat
Saat kiamah itu hampir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimatikan orang yang salah. Orang baik-baik ni Allah tarik. Entah perasaan tak? Saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Sekarang ni kita dengar kerap orang mati malam Jumaat. Mati tengah ambil semayang. Mati dekat Mekah. Mati dalam raudhah. Tengah sujud kat raudhah mati. Eh, ramainya orang mati baik. Oh, kita pun kata, kita pun update dalam Insta. Mati yang dicemburui. Huyo. Cemburulah mati macam tu. Kita tak nak berhenti pada satu isu, tuan-tuan. Tetapi kita kena melihat apakah isu ini, isu yang terjadi, apakah sebenarnya yang nak dinyatakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya apabila orang dah banyak mati dalam keadaan baik, tempat baik, dalam keadaan perangai yang baik, dalam keadaan peristiwa yang baik, bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat kiamah itu telah hampir, kata Rasulullah. Kita duduk macam tu juga. Minta maaf. Baru ni isu apa? Isu orang hina Nabi, betul tak? Orang pun pergilah cerita orang sensitiviti umat Islam di Malaysia ni, saya cukup tabik. Abik tuan-tuan. Orang isu orang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang pergi report balai. Betul tak? Beragak tuan-tuan, masya-Allah. Hari ni orang pergi, orang belagak. Besok final di antara final Liga Malaysia. Perak dengan siapa? Dengan Kedah. Hilang isu. Mana ada orang orang bising dah? Kita jangan terhenti pada isu, tuan-tuan. Besok bila hampir kiamat, Nabi kata orang akan menghina orang-orang yang terdahulu. Orang terkemudian ni dia akan hina orang dulu. Sunnah aku telah hilang. Sedikit demi sedikit sunnah aku telah hilang. Tidak diamalkan oleh umatku. Pada ketika itulah Nabi kata, satu sunnah menyamai dengan 100 kali mati syahid. Ini tuan-tuan, kita perlu nampak, tengok. Ini yang disebut oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab. Ini dikatakan ulil albab. Fikir, ada akal. Allah tidak suruh kita, dengan Allah kurniakan akal kepada kita, hanya ditumpukan, dikhususkan kepada kehidupan, macam mana nak cari harta, macam mana nak kumpul harta. Saat dah genting dah tuan-tuan, genting sangat dah. Kita duduk tempat yang sama. Apa tempat sama? Maksiat tak nak berhenti. Dosa maksiat kita tak nak tinggal. Yang ni masalahnya. Baik dah, alhamdulillah. Mengaji dah bagus. Masya Allah. Baguslah, semua baguslah. Orang Malaysia ni cukup bagus. Saya cukup respect. Masya Allah, bangga jadi rakyat Malaysia. Masya Allah. Memang bagus. Mengaji, Masya Allah. Masya Allah, hebat. Korban. Kita, sampai kita punya bagus lah. Sampai kita melempar-lempar pergi tempat lain. Punya bagusnya orang Malaysia. Bawa pergi Kemboja, Pakistan, India, Palestin, Masya Allah, Syria, macam-macam tempat kita punya korban, tuan-tuan. Negara lain tak pernah kita tengok korban dekat Malaysia. Masya Allah, mana orang Malaysia ni orang yang terbaik. Pernah dengar tak? India berkorban di Malaysia. Pakistan berkorban di Malaysia. Tak ada, tuan-tuan. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang Malaysia ni orang yang terbaik yang Allah bagi.
Masya Allah. Di Malaysia kita buat korban tempat lain. Masya Allah, hebat. Orang Malaysia ni cukup hebat. Masya Allah. Saya pernah bersembang dengan satu hamba Allah daripada Pakistan. Dia ni buka kedai lah, jual-jual kapek apa semua. Dia kata, alhamdulillah ustaz, saya baru siap rumah di kampung. Masya Allah, hasil ni berniaga ustaz, alhamdulillah sudah siap rumah 18 bilik saya buat. Alhamdulillah, ni orang Malaysia banyak bagus sokong saya berniaga, alhamdulillah. Ya, yeah. Kita dapat 1 kilo daging. Kita pergi hantar, dia orang dapat 10 kilo daging. Orang Malaysia memang bagus. Biar aku dapat sikit tak apa, biar orang lain dapat banyak. Memang bagus orang Malaysia. Bagus ya? Baguslah. Kamu tak bagus pula. Ni sifat ihsan nama dia. Orang Malaysia korban, satu orang dapat 1 kilo daging. Di Kemboja dapat 10 kilo seorang. Kira orang Malaysia baguslah. Kami tak apa dapat 1 kilo sebab kami darah tinggi. Alhamdulillah, rakyat Malaysia bagus, kuis, kata orang Arab. Khair. Kamu dari mana? Malaysia. Kuis, bagus. Malaysia bagus. Tempat sendiri, korban 1 kilo. Korang bagi kami 10 kilo satu orang. Kami bawa ini macam. Alhamdulillah, bagus orang Malaysia, bagus. Kemudian 1 kilo gaduh lagi, bagus. Kami tak ada gaduhnya sebab dapat banyak. Bagus orang Malaysia, bagus. Masya Allah, bagus. Dalam pada bagus, Al-Vodoh nama dia. Itu ujung tu lah. Faham tak? Al-Vodoh. Orang lain kita kasih 10 kilo, kita dapat 1 kilo. Gaduh pula lagi. Kalau kita dah dapat 10 kilo, baru boleh kasih orang 1 kilo. Tapi kita memang orang Al-Bodoh. Lu dalam Alfonso Albuquerque, anehlah dia. Alfonso Albuquerque yang nama dia. Masya Allah, hebat-hebat. Orang kita hebat, Masya Allah. Tapi kita cakap ni orang marah. Marahlah kan? Apa ustaz? Saja saya bangkit isu ni. Kalau satu syarikat bawa 3,000 ekor lembu. Malaysia ni berapa syarikat? Belum individu lagi. Tuan-tuan fikirlah. Tuan-tuan fikir sendiri. Ustaz, sana murah ustaz, 250. Sini 650. Tuan-tuan, 650 buat baik dengan 250 buat baik, tuan-tuan pilih yang mana? Tuan-tuan nak pilih yang murah? Allah kata, yang ni aku nak kahwinkan kau. Tapi yang ni perempuan ni hitam, yang perempuan ni putih. Tuan-tuan pilih mana? Nak yang hitam legam ke yang nak putih melepak? Semua orang nak cari putih. Saya nak isteri yang lawa. Saya nak putih. Kalau boleh macam apa? Rupa tu, Britney Spears, apa nama? Tak nak hitam belegam ustaz. Hitam belegam tak best, dia kata. Kalau perempuan pun nak yang cantik, kereta nak cantik, rumah nak cantik, amalan tak nak cantik. Kalau dibagi pilih 250, 600, baik pilih 600. Sebab 600 lagi aku bagi buat baik bukan buat jahat. Allah bagi kita peluang untuk berbuat baik. Ya.
Masya Allah, ya. Baik. Masa pun tak lama dah tuan-tuan, ni nak sampai Muharram. Sekejap eh. Hujung bulan ni Muharram tuan-tuan. Masa sekejap. Kita duk takut yang lama. Bukan takut kehidupan yang lama. Kita dengan Allah berada di takut yang lama. Perangai yang lama. Kita tak ubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Masa semakin dekat. Keadaan semakin genting. Fitnah semakin besar. Kita duduk macam tu juga. Masya Allah. Umur kita makin lama, makin tua, makin tua, makin tak larat. Kita macam tu juga. Hasad dengki tak selesai. Mengumpat tak selesai. Bergaduh sama-sama kita tak selesai. Ya. Sakit hati tak selesai. Cerita aib orang di belakang-belakang tak selesai. Ya. Tak boleh jaga kita ni dengan hablum minan nas. Na'udzubillah min zalik. Tujuan permintaan orang arif kepada Allah hanya semoga dapat bersungguh-sungguh dalam kehambaan dan tetap dalam menunaikan kewajipan terhadap Tuhannya. Orang apabila ia kenal Allah, ia tahu diri dia, kenal diri dia, ketika itu dia tak fikir banyak bagaimana aku nak bersungguh-sungguh di dalam menegakkan ubudiah. Macam mana aku nak jadi hamba Allah? Sekarang tak ada masa tuan-tuan dah. Tak ada masa dah. Macam mana aku nak jadikan saki-baki umur aku ni buat baik? Jadi orang baik. Tuan-tuan, Allah tak minta banyak kepada kita. Dia minta kita jadi orang baik. Kalau peniaga, peniaga yang baik. Ayah-ayah yang baik. Anak-anak yang baik. Isteri-isteri yang baik. Mana dia? Iaitu Allah ulang banyak kali tentang orang ini. Siapa dia? Iaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Orang berilmu, orang yang takutkan Allah. Ayah yang takutkan Allah, isteri yang takutkan Allah, suami yang takutkan Allah. Ya ke? Kan selalu baca surah An-Nur tu. Kawinlah 2, 3, 4. Wah, syok kan dengar mula-mula kan? Kuyuh. Maka jika kamu takut. Ceritanya takut tak? Kalau ada takwa, tak boleh berlaku adil. Satulah kata Allah. Seorang ayah yang takut, anak yang takut, isteri yang takut, hamba yang takut kepada Allah. Jadi orang kaya yang takut. Ya. Jadi orang yang berkuasa, orang berkuasa yang takut dengan Allah. Ya. Tak senang tuan-tuan. Ya. Syurga ni kalau senang, semua orang boleh masuk syurga. Lepas tu syurga ni sikit, jalan dia susah. Eh, jalan dia susah, syurga ni tempat dia orang sikit. Lepas tu Nabi sebut, ya, yeah, besok umat aku akhir zaman, sikit sangat. Yang ikut Dajjal, 2/3. Yang selamat, 1/3. Umat aku yang ikut Dajjal, 2/3. Yang selamat, 1/3. Ha. Mana 1/3 ni yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh berpegang kepada Allah. Amal sungguh-sungguh, tidak kerana yang lain selain Allah. Beramal kerana Allah, menuntut rahmat Allah. Sebab kita takut. Kita takut kita masuk dalam golongan 2/3, tidak masuk dalam golongan 1/3. Allah Rabbi. Kita tengok sekarang Allah.
saya tengok orang hantar saya isu di Sabah kalau tak silap saya. Sama ada betul tak betul Allahu alam, kena tanya orang Sabah. Pergaduhan dalam masjid disebabkan keuangan. Saya tak tahu isu tu betul tak betul. Dulu benda ni berlaku tak tuan-tuan? Tak berlaku. Saya bukan nak cerita pasal isu. Saya tak terhenti pasal isu. Saya nak menceritakan kenapa benda ini berlaku. Bila perkara ini berlaku, tentu ada pelaku. Tak mungkin ada perkara yang berlaku tidak ada pelaku. Maka ini yang kena fikirkan tuan-tuan. Bukan terhenti kat situ. Kita tak nak berhenti pada peristiwa. Tetapi apakah hikmah di sebalik peristiwa tersebut? Ini yang kita kena fikir. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa sekarang penindasan daripada sudut agama berlaku? Seolah-olah Islam itu mula dikacau. Tuan-tuan fikir apa sebenarnya? Sebab salah undi? Minta maaf. Sebab itu ke? Siapa yang atur ni tuan-tuan? Kita salah. Tersalah undi. Tentang pernah tak diceritakan tentang satu hadis sebelum zahirnya Al-Mahdi akan berlakunya satu pemerintahan yang terlalu zalim. Sebelum zahirnya Al-Mahdi, umat aku akan bertemu dengan satu zaman pemerintahan yang zalim. Kalau tuan-tuan tengok daripada zahir isu, kita tak akan berhenti menceritakan tentang zahir isu. Tetapi kalau tuan-tuan melihat daripada sudut apakah hikmah yang berlaku, maka tuan-tuan akan mula takut dengan Allah. Tuan-tuan akan mula takut dengan Allah. Tuan-tuan akan mula istidak. Akan bersiap sedia untuk menghadapi saat itu, iaitu perkemaskan iman dan Islam. Yang Nabi kata, besok sampai zaman itu engkau nak beramal dengan Islam, macam mana engkau menggenggam bara api, kata Nabi. Punya sakitnya kita nak beramal dengan Islam ini. Banyak tuan-tuan, Nabi sebut macam-macam. Nabi kata besok sampai satu zaman umat aku akan berjumpa dengan satu zaman fitnah. Maka ulama muhadisin ni kata apa? Nabi kata fitnah kemudahan. Kita duduk zaman ni tuan-tuan, fitnah kemudahan. Ada ulama yang mengatakan fitnah kekayaan. Sebagian ulama kuat menafsirkan tentang hadis ini ialah fitnah kemudahan. Tak mudah tuan-tuan sekarang. Mudahlah. Mudah eh? Basuh baju sekarang pakai coin tuan-tuan. Bukan basuh siap kering lagi. Token. Tuan-tuan nak makan apa? COD. COD ke? COD sekarang. Apa tak mudah sekarang? Tuan-tuan nak apa sekarang? Kita tak payah beratur dah tuan-tuan nak bayar bil. Tak mudah ke? Tuan-tuan nak makan apa? Dulu kena sambut air jadi, sibuk nak buat pulut kuning. Sekarang tak payah. Surprise. Tiba-tiba datang bunga, datang coklat. Siapa punya ni?
Kita dah goyang kaki dah. Goyang kaki. Nampak? Dulu nak bagi orang duit, kena jalan jauh-jauh. Sekarang tak ada. Bank in, bank in. Transfer. Apa susah sekarang, tuan-tuan? Tak, kita duduk zaman yang Nabi sebut. Semua ada hadis. Rupanya yang Nabi sebut telah berlaku. Dan saat zahirnya Al-Mahdi, saat hampirnya qiyamah, terlalu hampir, kita leka dalam perkara yang sama. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, tuan-tuan. Ini benda yang paling saya khawatirkan. Itulah yang bermain dekat otak saya sekarang. Main dekat akal fikiran saya. Abu Madian berkata, jauh berbeza. Sembilan suku dah. Ya. Yeah. Kita berhenti 9:30 boleh? Sebab saya mula 8:30 tadi. Orang yang baru datang kata, Ustaz tak nak berhenti. Dia tak tahu aku mula aku apa. Lambat tadi jam. Dia datang-datang, ay Ustaz berhenti lagi Ustaz. Lama Ustaz ni ceramah, dia kata. Inilah Ustaz akhir zaman, kita. Dia tahu nak kecam ya, nak buat macam mana kan. Rupanya dia tak tahu saya datang 8:30, mula 8:35. Allah. Ya. Asyik suuzon manja. Itulah benda-benda ni, itu kata tak boleh buang kan. Tak boleh buang kita. Kita tak boleh buang benda-benda ni. Saya ajaklah diri saya dengan tuan-tuan, kita perbaikilah hablu minan nas kita. Hablu minallah kita dah hebat dah. Memang hebat. Cukup hebat. Ya, hablu minallah kita memang hebat. Maka perbaikilah hablu minan nas. Ya. Hablu minan nas kita teruk tuan-tuan. Kalau tak, tak berlaku orang bergaduh tengah jalan. Dulu zaman kita kecil-kecil, hablu minan nas tinggi. Hablu minallah dijaga. Semayang kita tak tinggal dulu, tahu tak? 5 waktu, cuma tak pergi masjid. Hablu minan nas tinggi tak? Tinggi. Kita masak, hantar rumah orang, betul tak? Kalau orang nak kahwin, kita gotong royong. Ni hablu minan nas. Ni hablu minan nas. Ya, yeah? Orang mati, pakat-pakat semua pergi. Ni hablu minan nas. Hablu minan nas kita tinggi dulu. Ya. Yeah? Ini cerita hablu minan nas. Tapi sekarang orang kuat hablu minallah. Ya, yeah? Mengaji hebat. Hablu minan nas kurang. Ya. Yeah? Dalam surau sendiri ada 2-3 kelompok. Ni kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Saya pernah pergi satu masjid tuan-tuan, masya-Allah. Ada sayap kiri, ada sayap kanan. Orang masjid bagi tahu, "Ustaz, sebelah kiri ni geng lain, kami geng sebelah sini, Ustaz." Wah, aku cakap mengaji pun ada macam ni. Ha. Tapi kelas ustaz aja, sayap kiri, sayap kanan datang begitu. Kalau ustaz lain dia kata, yang ni pro lain ustaz, ni pro lain. Tak tahu ustaz kenapa, dua-dua boleh datang dia kata. Ya. Yeah. Sebab aku kirai dua-dua, kanan kiri aku kirai. Yeah. Kita tak ada bias ni. Salah pada Allah tetap salah. Walaupun kawan. Kawan yang baik adalah kawan yang menyelamatkan kawan dia daripada neraka al. Bukan kita pertahankan kawan kita walaupun dia buat salah. Tuan-tuan dah macam kawan saya. Tuan-tuan dah macam keluarga saya. Takkan saya nak biarkan abang saya masuk neraka. Biarkan pangkat adik saya masuk neraka. Biarkan pangkat kakak saya masuk neraka. Yeah. Takkan kita nak biarkan? Yeah. Masya Allah. Allahu. Susah tuan-tuan. Susah. Ya. Yeah. Sebab itu ilmu ni tak menyelamatkan kita kalau kita tak bertakwa kepada Allah. Ya. Yeah. Allahu. Itu kalau saya cerita bab nikah kahwin, kadang orang marah dia.
pengantin duduk kat depan dekat kerusi. Duduk kan. Ha, dia duduk kat pengantin kan. Duduk kat depan. Kat kerusi kan. Aduh. Orang pun makan. Isteri kita pakai baju bling-bling. Ada? Baik. Tangan dia inai. Tangan dia inai. Sampai sinilah sampai jari. Yang tak ada kuku je tak dia inai. Eh? Baik. Purdah pakai. Okey, cantik. Dah cantik dah. Pakai purdah cantik. Contact lens tak lupa, bye. Biasalah kan. Setahun sekali masuk neraka apa salahnya? Suami hidup sekali masuk neraka. Bukan sakit pun. Agak-agak pakaian pengantin ni yang kita pakai ni duduk tak dalam bab tabarush? Tuan-tuan jawab. Saya tak nak jawab. Sebab sekarang yang buatnya ustaz. Yang kahwin macam tu, isteri tu isteri ustaz. Isteri tu isteri hafiz. Nabi larang tak tabarus? Tabarus ni makruh ke haram, tuan-tuan? Kita pertontonkan isteri kita, mempertayangkan isteri kita di hadapan orang lain. Kita buat macam tu supaya orang tengok isteri kita, betul tak? Agak-agak masuk tak dalam bab dayus? Nabi kata ad-dayus la yadkhul jannah. Ala ustaz, dayus semua hidup sekali, apa salah? Saya tak sanding ustaz. Betul tak sanding. Tapi kamu telah mempertontonkan isteri kamu dalam keadaan ia bertabarus. Kadang-kadang buah dada pun nampak, tuan-tuan. Nampak. Kita orang tua-tua ni semangat nak kahwin bila tengok dia macam tu. Duda dah 10 tahun, semangat nak kahwin balik. Masya Allah, hukum tetap hukum. Kulil haq walau kana murran, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum muslimun. Tapi kita cakap orang marah. Ala ustaz tak apa. Itu yang pakai burdah, yang tak pakai burdah pula. Bibi merah dengan eyeshadow, dengan mukanya pakai tudung, masya-Allah. Tapi tudung, perasalah tudung pengantin. Tuan-tuan pernah tengok tudung pengantin labuh sampai bawah? Masya-Allah. Mungkin isteri saya tudung labuh, ustaz. Tapi perhiasan dia, make up dia haram ke tidak haram? Yang tanggung siapa? Tapi kita kata tak apa kan? Alah ustaz, tak apa, sekali-sekali. Sekali masuk neraka apa salah, kata dia. Ikutlah tuan-tuan, kita ada mulut, kita boleh cakap. Kita ada mulut, kita boleh bagi alasan. Sampai sana Allah tutup mulut kita dan kita tak boleh cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masa kamu hidup ni, kamu pandai cakap, kamu pandai kalih. Aku cakap begini kata Allah, kamu cakap macam ni. Sampai satu saat besok aku akan tutup mulut kamu. Abu Madian berkata, jauh berbeza antara orang yang semangat keinginannya hanya bidadari dan gedung dengan orang yang keinginannya selalu bertemu kepada Tuhannya yang menciptakan dan yang mempunyai gedung. Sesungguhnya dalam sifat kehambaan ialah berakhlak dan beradab sebagai orang yang patuh taat kepada Tuhannya. Ini hamba Allah. Seorang hamba Allah sentiasa menjaga adabnya dengan Allah. Tapi kalau kita beramal kerana kasihkan apa yang ada pada Allah, tak boleh dapat istiqamah. Tapi kalau orang yang beramal kerana ia kasihkan Allah, ia akan dapat istiqamah.
Kenapa kau buat ni? Sebab aku sayang Allah. Kenapa kau buat ni? Aku sayang Nabi. Kenapa kau amal sunnah ni? Aku sayang sangat Nabi. Kenapa kau beramal ni? Sebab aku sayang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak bagi pahala, tak apa. Aku cuma nak rahmat Allah. Aku cuma nak redha Allah. Kalau Allah tak bagi pahala pun tak apa. Janji Allah redha. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim masuk dalam api, Allah redha tak? Kan baru cerita pasal korban. Nabi Ibrahim masuk dalam api, Allah redha. Jadi bila Allah redha, panas ke tidak? Masya Allah, takkan tak boleh fikir kita. Nampak macam azab. Tetapi orang yang Allah redha, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah, tidak azab pada dia. Hebat. Qulna ya naru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim sejuk dalam tu, baca ekon, masya Allah. Selamat Nabi Allah Ibrahim kerana ia redha dengan Allah, redha dengan hukum Allah. Lalu Allah redha ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan senang tuan-tuan nak duduk tempat Nabi Allah Ibrahim. Bukan senang. Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim sampai sekarang. Dalam semayang ada tak nama Nabi Allah Ibrahim? Pada mana tuan-tuan? Tahiyat akhir. Bukan senang nak dapat. Nabi lain tak dapat. Nabi lain tak dapat. Allah uji satu persatu. Sebelum disembelih anaknya, Allah uji dengan orang yang dia sayang. Siti Hajar letak tengah padang pasir seorang-seorang. Lepas kau dapat anak, aku uji pula dengan anak engkau. Kita sebelum kita ada anak, siapa orang yang kita sayang? Isteri kita lah. Tapi bila kita dah ada anak, sayang juga isteri. Tapi sayang isteri lebih ke sayang anak lebih? Anak lebih. Sebelum kau ada anak, aku uji kau. Lepas ada anak, kau cintakan aku lagi atau tidak? Kau cintakan aku ke atau kau cintakan isteri kau? Kau cintakan aku atau kau cintakan anak kau? Ini fitrah tuan-tuan. Masa kita tak ada anak, kita sayang isteri kita. Masa kita ada anak, kita mula lebihkan anak kita. Masa kita ada cucu, sayang cucu ke sayang anak? Siapa lebihkan anak, bohonglah. Anak kita datang bawa cucu, kita ambil siapa dulu? Mari kat atuk, mari kat atuk. Ada, mari kat bapak, mari kat ayah ada. Bohonglah. Ini fitrah tuan-tuan. Nampak tak? Aku uji kau. Kau sayang aku tak? Nabi Ibrahim kata, aku sayang kau ya Allah. Aku cinta kau ya Allah. Aku dah buat semua benda yang kau nak. Kau minta isteri aku, aku bagi ya Allah. Kau minta anak aku, aku bagi ya Allah. Aku tak boleh nak bagi apa lagi kepada engkau ya Arhamar Rahimin. Nampak? Sampai sekarang Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim, Allah muliakan Nabi Allah, Allah muliakan Nabi Allah Ismail, Allah muliakan Siti Hajar. Tiga-tiga insan ni Allah muliakan. Pada mana tuan-tuan? Kalau kita sa'i, kita ingat Siti Hajar, masya Allah. Masa kita sa'i, kita ingat, inilah susahnya Siti Hajar cari air nak bagi minum Nabi Allah Ismail alaihissalam. Masa kita minum air zam-zam, inilah ketikanya Siti Hajar menemu air yang keluar daripada bumi. Lalu Siti Hajar kata, zam-zamu, 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 kata Siti Hajar, kepung, kepung.
Kita pun masa tawaf, lalu di maqam Ibrahim, lalu di Hajar Ismail. Tuan-tuan, akhir kuliah saya dah 9.5. Apa moral cerita ni? Kalau kita mencintai Allah, kita redha dengan Allah, kita sayang Allah, Allah akan muliakan kita, dan kemuliaan Allah itu abadan abadan. Tapi kalau kita tak nak redha dengan hukum Allah, kita lawan Allah, Allah tak akan muliakan kita di dunia lagi, apatah lagi di akhirah. Kenapa sampai sekarang kita ingatkan Sayyidina Muhammad? Kenapa sampai sekarang kita ingatkan Nabi, rindu Nabi, tengok Nabi, ziarah Nabi? Anak 7 orang tinggal Fatimah Az-Zahra. Cucu ada 2 orang, Masya Allah. Sampai sekarang kita ingat Rasulullah, cerita pasal dia, selawat pada dia, sebab apa yang Nabi korbankan, Masya Allah, layak untuk diingat sampai hari kiamat. Apa yang telah dia korbankan oleh Nabi Ibrahim, layak untuk diingat sampai hari kiamat. Jadi kita nak mana? Nak setakat dalam dunia orang ingat kita? Ugi tuan-tuan. Ya? Yeah? Ha. Sebab itu masa ada lagi untuk kita patah balik, untuk kita bertulkan diri kita balik sebelum kita ini dipanggil oleh Allah. Sebelum Allah panggil kita, sebelum kita balik, sebelum dikiamahkan oleh Allah alam ini, kita perbetul dengan diri kita balik, rujuk dengan Allah. Ya Allah, aku dah silap rupanya. Ya Allah, aku dah silap. Ya Allah, aku dah salah. Ya Allah, aku salah. Dan kita sombong sangat dengan Allah. Rahmah bir rahmah, rahmah. Itu Masya Allah. Itu saya tutup ini dengan saya ulang lagi. Ya, maka perelokkanlah hablum minan nas supaya datang penerimaannya, hablum minal, hablum minallah. Ya, kesombongan kita, ya, hasad, riba, lawan Allah, masih lagi nak tunjuk dengan orang apa yang kita buat, ya, semua perkara semua pasal orang. Aku nak kena tunjukkan orang, nanti orang kata apa kat aku, nanti macam mana. Biarlah, kata Luqman Ibn Al-Hakim. Ya, sebab itu sejarah cerita Luqman Ibn Al-Hakim, kalau ikut kata orang, sampai bila pun kita tidak boleh berjalan kepada Allah. Ya, tak boleh kita nak jadi orang baik, sebab kalau ikut kata oh, kata orang, tak boleh jadi baik. Ya? Kita nak apa kata Allah. Allah sayang tak aku? Allah suka tak apa aku buat? Yang ni kita nak. Ya? Jadi tuan-tuan, insyaAllah, sekat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Pada bulan ni insyaAllah, kemungkinan besar pada bulan 9, saya tak dapat datang di surau ni. Sebab saya, selalunya kalau saya tak datang, pertemuan program saya di Kuala Terengganu. Jadi insyaAllah, kita jumpa bulan 10 insyaAllah. Itu pun tadi dalam kereta saya berbincang dengan Ma'il, kalaulah di surau ini ada kekosongan pada hari Ahad yang pertama ataupun hari Ahad yang kedua, saya mohonlah ada pertukarannya jadual,
sebab tengok kami semalam Jumaat ni macam saya selalu datang ni sangkut jam. Ya, tersangkut ya. Kalau bolehlah atas ihsan. Ya, jadi kalau dapat ahad pertama dan ahad kedua ni mungkin saya bolehlah istiqomah sikit ya. Tak adalah 2 bulan sekali kot ya. Jadi kalau boleh saya cakap di sinilah supaya pengetahuan makluman kepada seluruh barisan AJK Surau Al-Mutmainnah. Baik, dan yang terakhir, kami bagi pihak madrasah, saya amat berharap kepada seluruh jamaah Al-Mutmainnah, baru ini kami agak ada kesempitan sedikit dengan barang-barang kering madrasah. Jadi dalam pada beberapa hari ini saya pergi ke masjid-masjid yang saya ada kuliah, iaitu kos untuk dapur kita ni, antara kos yang besar adalah minyak masak. Dan minyak masak ini sebulan 2 madrasah kami memerlukan 120 botol ya, jika tidak ada program besar. Kalau ada program besar ya, mungkin cecah kepada 130 botol yang besar tu. Jadi minyak ni banyak. Jadi saya amat berharap kalaulah dapat jamaah di sini membantu madrasah kami untuk ya, membiayai minyak masak madrasah. Alhamdulillah, jika beras itu kami minta tawakufkan dulu, sebab dalam masa beberapa bulan ini ada sahabat yang berusaha. Budak ni budak muda ya tuan-tuan. Saya memang bersyukur dan doakanlah dia, mudah-mudahan dia Allah pilih dia menjadi ahli jannah Allah. Ya, dia punya inisiatif, iaitu dia dalam beberapa bulan ini dia dapat bantu madrasah kita dengan memberikan lebih kurang dalam 60 beg sebulan ya, beras iaitu 600 kilo. Dengan usahanya dia kutip di kalangan kawan-kawan dia, donation kawan-kawan dia yang istiqamah. Saya kata ya, dengan saya tak pernah jumpa lagi orang yang bagi sumbangan beberapa bulan ini, kebelakangan ini banyak bulan juga ya, dia usahakan ya, beras ini, tapi saya tak pernah jumpa ya, cuma dia berurusan dengan adik-adik saya ya. Mudah-mudahan ya, Allah barakahkan hidup mereka ini tuan-tuan. Susah nak cari pemuda yang macam ini, yang ada jiwa keagamaan, yang tidak ada keuntungan apa-apa. Kalau bantu madrasah pun bukan ada untung apa-apa pun, nama pun tak dapat ya. Tetapi inilah ya, bangkitnya yang kita nak jiwa pengorbanan seperti mana Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang semata-mata nak cari redha Allah. Kadang-kadang saya cakap dengan jamaah, apa salahnya kita bantu madrasah dengan sebulan sebotol ya. Dulu kita buang duit kita pada tempat-tempat yang tak baik, pada akhir-akhir umur ni apa salahnya kita buat baik dengan sebotol minyak dalam sebulan ya. Mudah-mudahan, sebab kos kami sebenarnya ya, sehari untuk dapur ini tuan-tuan cecah RM600, 600 kadang 650. Bila kos-kos ini tak ada, dia akan naik lagi, kena beli minyak, kena beli tepung dan sebagainya, maka kos ni bertambah. Dan tuan-tuan tahu madrasah kami ya, semua orang tahu ya, saya tak ambil apa-apa yuran, tak wajibkan apa-apa yuran. Makan, minum itu pun susah tuan-tuan. Buat sekolah macam ni kadang-kadang orang tak boleh ikut kehendak madrasah ya. Dia, saya kena ikut ibu bapa. Udah dapat volunteer macam ni pun susah lagi tuan-tuan ya. Masya-Allah ya. Dan insya-Allah saya amat berharap kepada Surau Al-Mutmainnah, kalau dapat dibuat satulah untuk mengurangkan kos madrasah ya, sebagai amal jariah kita di akhirah insya-Allah. Kemudian segala sumbangan ya daripada jamaah amat kami alu-alukan untuk dana operasi madrasah yang sebulan sekarang cecah 60 ke 65 ribu ya, sebulan
ya, 60,000, 65,000, Masya Allah. Cuma saya bersyukur sebab Allah masih tidak tinggalkan kami. Itu dia. Allah tidak biarkan kami dan Allah masih letakkan kami untuk buat kerja orang-orang baik. Kami bukan orang baik, tapi Allah masih lagi istiqamah dengan pilih kami, tidak dikeluarkan kami daripada jalannya. Jadi setakat ini saja, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ya Allah pada malam Jumaat ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengaku di hadapan-Mu kami terlalu banyak salah dengan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami terlalu banyak dosa kepada Engkau, ya Arhamar Rahim. Saat kami nak balik kepada Engkau terlalu hampir, ya Allah. Tapi dosa yang kami buat, jahat yang kami buat, kami masih tidak boleh tinggalkan lagi, ya Allah. Maka tolonglah kami, ya Arhamar Rahim, agar kami dapat meninggalkan kejahatan, kemaksiatan sebelum kami balik menemui Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tolong kami, pimpinlah kami berjalan menuju kepada jalan yang Kau redha dan Kau sayang, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong kami, ya Arhamar Rahimin. Kami tak boleh tinggalkan lagi hasad, buruk sangka, mengumpat. Hati kami jahat, ya Allah. Baikkanlah hati kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, kami tahu apa yang kami buat itu salah. Kami dah mengaji, ya Allah, tapi kami tak boleh tinggalkan kejahatan dan kemaksiatan itu, ya Arhamar Rahimin. Kami tak kuat, ya Allah, kami tak kuat, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, tolonglah kami, Arhamar Rahimin. Ya Allah, tidak ada di antara kami yang nak masuk neraka Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tapi kami masih lagi tidak mampu untuk meninggalkan amalan-amalan menuju ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Kami mohon, beri kami kekuatan, ya Allah. Jagalah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Jangan Kau biar kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, apabila kami melihat akan perubahan alam yang besar, saat Engkau nak hancurkan bumi ini terlalu hampir dan dekat, ya Allah, tetapi kami masih lagi tidak berupaya untuk meningkatkan diri kami, ya Allah, untuk berbuat baik kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikan kami ayah yang baik, ya Allah. Jadikan isteri kami isteri yang baik, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang baik, ya Allah. Jadikan menantu kami menantu yang baik, ya Allah. Jadikan cucu kami cucu yang baik, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau terima kami sebagai hamba-Mu saat kami balik kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberi salam kepada kami ketika saat kami balik menemui Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.